sini demi Lizzy Para. Maksudnya lebih beli BLP. Halo semuanya, hari ini hari Minggu tanggal 5 November dan gue bakal ke Bright Spot yang udah lama banget gue gak pernah kesitu lagi karena gue demen banget kan bazar-bazar. Dan hari ini dia buka di Peak Avenue dan ini hari terakhir. Hari ini gue bakal ketemu sama Cireta sama Sela juga buat ke Bright Spot bareng. Sekarang gue udah di Uber dan mungkin bentar lagi nyampe. See you. Jadi sampai di Bright Spot, gue langsung cari tempatnya di lantai 7 dan gue langsung register dan dapet cap karena ini masuknya free, gak usah bayar. Terus gue langsung ke tempat makanan. Di sini lengkap banget makanannya, dimulai dari makanan berat, makanan ringan, dessert, makanan halal, non halal, semuanya ada. Terus ada bau juga, tapi gue nggak sempet nyobain karena gue pengen carinya nasi. Dan di sini rame banget. Terus akhirnya gue memilih Pick Me Up. Ini kayak babi bakar gitu, enak banget, parah guys. Kalian harus cobain. Hai, long time no see. Pesan Pick Me Up. Pakai sambal matah. Ini babi bakar gitu guys. Habis makan, gue sama Ciratna langsung ke daerah perbelanjaannya. Itu di dalam lebih dingin ber-AC dibandingin di luar, itu panas. Nah, di sini banyak jual kayak antingan, aksesoris, baju, make case, terus juga kayak kecantikan juga ada. Terus juga kayak home living juga ada. Dan di dalam hall itu ada hall lagi, jadi kayak di dalam aula ada aula lagi. Dan di sini lebih banyak bagian baju dan apparelnya buat cowok dan cewek juga ada. Kesini demi Lizzy Para, maksudnya lebih beli BLP. Lihat siapa di sini. Semuanya, tiba-tiba gue udah di rumah aja. Jadi tadi gue udah gak nge-vlog lagi gara-gara udah capek banget. Dan ini baru sampai rumah. Jadi tadi di Bright Spot gue sempat belanja 4 warna BLP lip coat. 3 sih sebenernya, 1 buat teman aku dan 1 lagi itu yang red velvet itu hadiah karena tadi ngundi, lumayan. Ditunggu aja, nanti gue bakal ada video YouTube di buat BLP lip coat ini. Terus gue juga ada beli 1 sepatu dari MKS dan itu lucu banget, gue udah demen, udah pengen beli dari waktu itu. Itu kayak warna hitam, terus banyak pita-pitanya gitu. Dan enak, belakangnya tinggal dicetak gitu. Dah, sekarang gue mau beres-beres, mau mandi dan tidur. Yaudah, gitu aja. Yaudah deh, see you in the next vlog, bye.